Pemirsa, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri perayaan Natal Nasional di Sentul International Convention Center Jumat sore ini. Untuk meninjau kesiapan acara tersebut, Menteri Sosial Juliari Batubara menghadiri acara geladi resik perayaan Natal Nasional 2019. Ketua Panitia sekaligus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara meninjau langsung geladi resik perayaan Natal Nasional 2019 yang digelar di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Acara nantinya akan dibagi menjadi dua sesi, yakni ibadah dan perayaan Natal. Ibadah dijadwalkan berlangsung dari pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan perayaan Natal hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pesan Natal di hadapan sekitar 10.000 pengunjung. Tentunya keamanannya akan ketat karena kehadiran RI1 ya, kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara. Kemungkinan undangan sekitar 10.000 sampai 12.000 ya. Perayaan Natal Nasional 2019 bertemakan menyerahkan hidup untuk semua orang. Perayaan Natal Nasional kali ini dipimpin oleh pimpinan umat Katolik, Kardinal Ignatius Suharyo. Dari Jakarta, Luis Ayu, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.